Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Pak Bos, Bu Bos semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah ketemu lagi nih dengan yang namanya Mamang Rapper Puncak Bogor. Alhamdulillah kali ini Mamang Rapper ada kabar baik. Alhamdulillah ya. Bahwasanya Bos Mamang yang dari Timur Tengah ataupun dari kota Riyadh ya, Saudi Arabia, alhamdulillah mau ngasih dana ataupun mau ngasih modal buat Mamang ya. Alhamdulillah mungkin invest lah, invest. Nah, tamu Mamang ini disuruh membeli villa di kawasan Puncak ya. Yang nantinya insya Allah Mamang Rapper yang ngelolanya. Doain ya guys, Pak Bos, Bu Bos semuanya. Semoga perjalanan Mamang Rapper ini lancar, diberikan kelancaran. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, kali ini Mamang Rapper sudah berada di vilanya ya, yang mau dibeli sama Bos Mamang. Nah, hari ini rencananya Mamang Rapper sama yang pengelola vila pertama ini mau ngecek dokumen-dokumen suratnya ya, kelengkapan suratnya. Doain ya, guys ya. Semoga diberikan kelancaran. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, Pak Bos dan Bu Bos, kita review-review ya vilanya yang mau dibeli sama Bos Mamang ini. Vilanya sih nggak besar, tapi lumayan lah. Yang insya Allah nanti dikelola sama Mamang Rapper ya. Waalaikumsalam, Pak Jai, Damang. Nah, ini. Pengelola vila yang pertama ya, yang sekarang sama Mamang Rapper mau ngecek dokumen surat-suratnya semuanya. Assalamualaikum Pak Ji, Damang Pak Ji. Alhamdulillah. Oke Pak Bos, kita lanjut ya. Kita review-review vilanya. Oke. Alhamdulillah. Nah, kita review-review vilanya ya. Vilanya sih nggak besar, tapi insya Allah lah yang penting buat bisnis ya. Oke, ya, kita lanjut. Nah, inilah Pak Bos penampakan vila yang mau dibeli sama Bos Mamang ya. Oke, dilanjut ya guys. Nah, ini nih vilanya nih, luas tanahnya 400 meter kurang lebih ya. Insya Allah kalau nanti jadi dibeli sama Bos Mamang, mungkin direnovasi sedikit ya. Belum ada kolam renangnya, belum ada biliarnya, ya insya Allah lah direnovasi ya. Nah, ini untuk sementara nih kapasitasnya 3 kamar ya, fasilitasnya 3 kamar ya. Ada balkonnya. Kalau pemandangan insya Allah adalah ikutin terus ya perjalanan Mamang Rapper ini mengenai ada investor dari luar negeri, yaitu dari Bos Mamang. Ya. Nah, ini insya Allah nantinya direnovasi ya. Nah, pokoknya doain lah. Supaya Mamang merangkap jabatan. Selain daripada rapper, juga menjadi pengelola vila ataupun penjaga vila tidak apa-apa lah. Yang penting mah bekerja. Oke, ini 2 lantai ya. Kalau desainnya ini ataupun bangunannya masih bangunan dulu ya. Yang dindingnya semuanya masih alami ya. Batak-batak. Nah, sekarang kita review view-nya ya, ataupun pemandangannya.
Vilanya masih sederhana ya Pak Bos ya, tapi insya Allah lah nyaman lah, dikarenakan ini pemandangannya Masya Allah tabarakallah ya, kaki-kaki gunung yang di puncak itu kelihatan ya, Alhamdulillah hari ini cuacanya terang ya, nggak mendung, jadi kelihatan lah view-nya. Oke, rencananya hari ini memang prepare mau ini ya, mau ngecek dokumen-dokumennya, yaitu ke notaris ya Pak Bos ya. Nah, sekali lagi doain memang prepare ya. Semoga perjalanannya diberikan kelancaran ya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga buat guys, Pak Bos, Pak Bos, semuanya. Semoga dilancarkan semua urusannya. Diberikan kesehatan ya. Jangan lupa subscribe tentunya. Like and share ataupun komen ya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk guys dan Pak Bos. Pak Bos, Bu Bos semuanya yang telah mengikuti perjalanan Mamang Paper ya. Nah, semoga rezekinya berlimpah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang tinggal menunggu kesiapan Pak Hajinya ya. Ke notaris. Oke, sekian dulu review-review mengenai vilanya ya. Tinggal cabut bersama Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih, Pak Bos. Kita segera meluncur ya. Untuk melengkapi dokumen-dokumen vila ini nih. Bersama Pak Haji Omay ya. Ini beliau ini adalah kepercayaannya dari pihak penjual ya. Kalau saya dari pihak pembeli, nah jadi sama-sama dikuasakan ataupun dipercayakan. Nah, alhamdulillah nih, ini surat-suratnya, surat kuasa, surat apa ada di sini. Ini juga mohon maaf ya, kalau ini bersifatnya privasi, jadi tidak dipublikasikan. Oke, segera OTW ya ke notaris ya. Berhubung ini agak privasi, jadi tidak dipublikasikan ya, guys semuanya. Oke, doa, doanya ya, doanya untuk pelajaran, untuk kelancaran Mamang Reper dan Pak Haji ini ya, maupun untuk pihak penjual dan pihak pembeli, jadi dilancarkan semuanya ya, amin amin. Jangan lupa ya Pak Bos ya, di like, subscribe, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, 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 tawakkaltu 'alallah. Kita OTW ya, Bos ya.